Sebuah truk bermuatan batu jatuh ke Sungai Selo, siang hari. Tim SAR gabungan dari Yogyakarta langsung mencoba mengevakuasi korban yang terjepit badan truk yang ringsek. Akibat kecelakaan ini, sopir truk tewas seketika di lokasi kejadian setelah tubuhnya terjepit badan truk yang ringsek. Proses evakuasi jenazah korban berhasil dilakukan tim Basarnas setelah memotong badan truk yang ringsek.